Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kabar melegakan datang dari penyanyi dangdut ternama, Ayu Ting Ting. Ia mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sebagaimana diberitakan, Ayu Ting Ting tampak lemas, pucat pasi dengan infus di tangannya. Ia mengabarkan dirinya saat itu sedang menjalani masa pemulihan dari penyakit yang menyerangnya. Pada Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022, ia mengatakan baik-baik saja. Perempuan yang dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan ini pun mengatakan akan segera kembali beraktivitas seperti biasa. Ya Robun, Alhamdulillah aku baik aja. Insya Allah segera sembuh, pulih, dan segera kembali beraktivitas lagi. Kata Ayu Ting Ting dikutip Gala Media dari Instagram miliknya @ayutingting92, pada Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Tak lupa, ibu satu anak ini berterima kasih kepada semua orang yang mendukung dan mendoakan kesehatannya. Thank you untuk semua support dan doanya. Nomu nomu saranghe, Ibu Ayu Ting Ting. Pelantun lagu Alamat Palsu ini pun mengatakan bahwa dirinya akan menjaga kesehatan dan akan makan lebih banyak agar tidak sakit lagi. Aku harus makan lebih banyak sekarang, hahaha. Jangan lupa jaga kesehatan semua, tulisnya. Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting tampak lebih cerah dan ceria dengan memakai piyama putih dan memamerkan sepiring jeruk. Pulihnya Ayu Ting Ting disambut dengan kebahagiaan rekan artis dan penggemarnya. Selain Ivan Gunawan, pembawa acara Vega Darwanti pun turut mendoakan kesembuhan Ayu. Gus Ashem, komentar Vega melalui akun @vegadarwanti123. Tak hanya rekan artis, para penggemar juga mendukung dan mendoakan agar idolanya tersebut lekas sembuh. Cepat sehat Neng Ayu, tidak usah diet-diet lah, yang penting makannya dijaga. Kangen nih, tidak ada Neng Ayu sepi. Komentar akun @widianingsi9968. Teh yuk semangat teh, aku aja udah sehat, pasti teteh juga segera pulih. Semangat tetehku, love you banyak-banyak teh. Kata akun @ininenia. Semangat sayang cepet sembuh bisa beraktivitas lagi nomu-nomu bogosipo. Timpal akun @dewidis. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.